Halo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya guys. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga. Jadi ini aku awali video ini dengan ke laundry room dulu buat cuci-cuci baju. Karena ini sebenarnya di dalam mesin cuci aku udah membludak banget ini perbajuan ya yang mau dicuci. Dan mereka tuh udah manggil-manggil gitu loh dari pagi sebenarnya. Tapi aku masih mager gitu tadi pagi, jadi masih rebahan dulu, masih goler-goler dulu gitu di kasur bareng Dava. Tapi karena sekarang udah siang banget ternyata, jadi aku gercep aja buat beberes rumah. Oke, ini sekarang aku masih isi dulu untuk airnya di mesin cuci. Dan sambil nunggu air, aku lanjutin lagi pekerjaan yang lain. Aku mau sapu rumah dulu. Jadi biar gercep gitu ya, biar selesainya berbarengan, biar sat-set juga. Jadi sambil nyuci, sambil kerjain yang lain juga. Nah ini aku sapu-sapuin dapur dulu, jadi pokoknya kerjaan aku tuh tiap hari ya gini ya, kayak nunggu mood dulu baru gerak. Karena kalau misalnya kita ngerjain segala sesuatu dengan terpaksa, itu malahan gak akan bagus gitu hasilnya. Tapi kalau emang kita ngerjain atas dasar kemauan kita sendiri gitu, dan mood kita juga lagi bagus, aku yakin segala pekerjaan itu akan hasilnya jauh lebih bagus. Oke, ini sekarang mau aku balikin lagi untuk kursi-kursinya, karena tadi aku lagi sapuin untuk karpet-karpetnya. Nah, kalian sekarang lagi pada ngapain nih guys? Seperti biasa aku tanya ya, jam berapa kalian nonton video aku? Jadi kegiatan aku di hari ini itu nyuci-nyuci aja sih. Aku mau nyuci baju, terus sapu-sapu rumah, terus lipat baju. Ya, keseharian emak-emak pada umumnya lah ya. Karena tetap berusaha produktif gitu di tengah tidak adanya kegiatan ini gitu. Karena emang bener-bener di rumah aja kan, sebagai ibu rumah tangga full gitu. Setelah aku sebenarnya itu selalu produktif dulunya, karena aku pernah 5 tahun kerja. Menurut aku 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar juga, tapi dibilang lama juga gak terlalu lama, tapi lumayan lah ya. Karena kan sebenarnya dari dulu ya, dari TK malah kan, dari kita TK, dari aku ya, dari aku TK, SD, SMP, SMK, sampai kuliah, itu kan setiap hari selalu produktif di pagi hari. Selalu bangun pagi, selalu siap-siap sekolah, selalu belajar, pokoknya selalu produktif lah gitu. Dan setelah lulus kuliah juga aku langsung kerja gitu ya. Jadi pokoknya dari dulu tuh sebenarnya kayak selalu beraktivitas di pagi hari sampai siang kayak gitu. Tapi pas udah di rumah aja itu otomatis adaptasi lagi, berubah lagi kebiasaannya. Dan udah 2 tahun ini aku di rumah aja, ya gini-gini aja gitu kerjaannya. Tapi alhamdulillah disyukurin banget, sekarang tuh bisa full time bareng keluarga, bisa 24 jam membersamai anak gitu ya. Bisa ngurusin rumah secara full, bisa ngurusin suami juga secara full. Tapi poin plusnya itu adalah kayak kerjaan itu kita yang atur gitu. Jadi aku bisa atur sendiri, aku mau beberes jam berapa, aku mau masak jam berapa, terus aku mau ngapain aja di rumah tuh kayak gak ada pakemnya gitu. Karena ya suka-suka aja gitu. Yang penting pada saat suami pulang, rumah udah beres, masakan udah siap. Kalau dulu zaman kerja itu bener-bener kayak dikejar-kejar gitu ya. Pagi-pagi harus siapin bekal suami juga, harus siapin bekal anak, terus harus siapin diri sendiri, harus berangkat kerja pagi-pagi jam 6, Masya Allah ya. Tapi yang namanya pengalaman hidup itu bisa banget dijadiin pelajaran hidup. Banyak banget juga yang udah aku dapetin selama kerja dulu gitu kan. Pokoknya hidup itu berwarna lah. Kalau sekarang tiba-tiba jadi ibu rumah tangga aja, siapa yang tahu kan gitu. Tapi aku menikmati banget masa-masa ini. Dan sekarang juga tambah ngonten ya. Jadi kalau udah ngonten itu bonus-bonusan banget gitu loh. Jadi rumah bersih, terus konten juga dapat, kegiatan juga ada dan terjadwal. Nah oke guys, ini aku balik lagi ya ke mesin cuci karena udah penuh ini airnya. Dan sekarang aku mau kasih sabun dulu. Jadi untuk hari ini aku tuh mau cobain pakai sabun liquid aja tanpa pakai pewangi. Nah sebenarnya ini udah kali ketiga aku nyuci pakai sabun liquid. Cuman biasanya tuh aku tetap pakai pewangi lagi gitu. Nah ini aku mau cobain untuk pakai sabun liquid ini aja tanpa pakai pewangi.
kalau nggak salah waktu itu aku ada lihat siapa ya, Bunda Asti kalau nggak salah. Bunda Asti itu nyuci tapi nggak usah pakai pewangi lagi gitu. Eh apa salah ya? Kalau Bunda Asti nonton boleh deh di komen bener nggak tuh aku ngikutin Bunda Asti. Nah ini ya aku rendam aja semua sebungkus-bungkusnya di sini biar wangi. Nah kalau emang bisa wangi tanpa pewangi kan jadi menghemat waktu gitu loh guys. Oke, sekarang udah ready buat diputar. Ini cucian aku, jadi aku akan biarin dulu. Ini cuciannya ngegiling ya guys. Oke lanjut, karena tadi pas aku lagi nyapu-nyapu ternyata ada pak kurir yang datang. Aku seneng banget karena paket ini udah aku tunggu-tungguin banget. Jadi aku tuh pesan baju gitu guys, dan aku tuh belinya di TikTok pada saat lagi live, jadi lagi diskon gitu. Nah aku tuh beli 5 baju daster ini cuma 100.000 gitu, jadi satu bajunya itu cuma 20.000. Nah aku suka aja gitu pakai daster-daster yang kayak gini, daster Manohara gini, karena menurut aku adem gitu ya dipakai di rumah. Dan mau ngapa-ngapain tuh juga geraknya sat-sat gitu, nggak kepanjangan juga. Jadi enak aja gitu buat santai di rumah, buat kerja-kerjain pekerjaan rumah gitu lebih enak. Buat ngonten juga masih bisa gitu kan, tinggal pakai kardigan atau pakai jaket, terus tinggal pakai legging. Dan kemarin aku nggak pilih warna, ini tuh random, jadi aku mintanya sih terserah aja gitu, yang penting bagus gitu kan. Dan menurut aku sih lumayan ya, bagus-bagus aja sih. Apalagi aku lihat yang warna kuning ini tuh kayak gemes banget gitu. Karena kalau buat aku, kayak harga baju itu tuh nggak penting sih, maksudnya kayak nggak harus mahal, nggak harus murah gitu. Kalau emang aku suka dan itu lucu gitu, jadi aku bakalan beli aja. Nah ini jadi warnanya tuh macam-macam ya guys, alhamdulillah dipilihin sama ownernya, sama adminnya itu motifnya nggak sama dan warnanya juga nggak sama. Ih nggak sabar pengen pakai, tapi karena ini kan baru ya jadi mau aku cuci dulu. Kalau buat baju itu wajib banget dicuci ya, karena kita kan nggak tahu gitu waktu pada saat pembuatannya tuh kayak gimana. Nah ini jadi ada punya 5 baju baru deh. Kalau mama tuh jajannya daster gitu, bukan jajan apa gitu ya, tapi jajannya daster. Nah sekarang aku mau taruh dulu ini untuk bajunya di laundry room biar sekalian dicuci. Oke guys, sambil nunggu cucian ya, ini aku seperti biasa jadwal aku bentrok lagi, jadwal cuci baju sama jadwal lipat baju bentrok. Jadi ya begitulah, udah kayak hari tersibuk banget gitu pokoknya kalau udah nyuci dan lipat itu jadi satu gitu. Tapi mau gimana ya, tetap harus dikerjain biar cepet beres. Nah itu Dava masih rebahan aja ya di kasur. Pokoknya kamar aku di kasur itu gak pernah rapi gitu, karena kita ya rebahan lagi, balik-balik rebahan lagi. Ini aku habis selesai syuting, habis selesai beberes ya rebahan lagi gitu. Nah ini seperti biasa ya guys, aku pilih-pilih dulu untuk kepemilikannya, dikelompokin dulu satu-satu biar nanti gak riweh pada saat lipet-lipet. Apalagi ini untuk hari ini ya, jemuran aku yang udah kering ini lumayan banyak. Jadi emang wajib dikelompokin gitu loh biar lebih efektif. Cuman ya hari ini nih biar aku gak terlalu capek, aku pakai trik lagi. Trik halu ya, trik halu menghalu gitu. Jadi hari ini aku cukup tepuk tangan, udah jadi ini untuk lipetannya. Udah tinggal disimpan-simpan aja. Seandainya emang bener-bener bisa kayak gitu ya, ada yang terima jasa tepuk tangan terus langsung kelipet gitu, aku mau pakai jasanya. Nah oke guys, ini aku udah beres buat simpan ke lemari. Sekarang aku mau taruh dulu ini untuk storage-nya, sama untuk baju suami aku yang baju kerja ini biar digantung aja, nanti biar ditaruh di standing hanger. Oke, ini sekarang aku menuju ke laundry room. Jadi hari ini aku banyakan kerjanya di laundry room ya, karena emang pekerjaannya ya berkutat seputar cuci-mencuci, lipat-melipat. Oke, sekarang udah selesai ya guys, ini untuk cuciannya. Nah biasa aku juga untuk cucian itu selalu aku kelompokin. Pokoknya mereka harus kerja kelompok gitu ya, spesialis kerja kelompok. Kalau sama aku mah harus dikelompokkan dulu. Jadi yang kayak daster-daster atau celana-celana atau yang baju yang agak panjang-panjang itu bakal aku kelompokin.
Okay, selesai dikelompokin, sekarang tinggal digantung aja ini pakai hanger. Jadi biar lebih memudahkan sih menurut aku ya, kayak gini tuh nggak perlu berdiri-diri. Jadi aku kalau udah jemur-jemur baju tuh emang bener-bener gak ada estetik-estetiknya, tapi karena harus ngemper di lantai, harus lesehan. Tapi yang penting cepet gitu ya, yang penting efektif dan cepet. Kalau misalnya berdiri sambil gantungin langsung gitu, menurut aku kayak capek gitu, jadi mendingan sambil duduk aja. Nah, ini aku gantunginnya tuh terlebih dulu untuk yang bakalan aku taruh di jemuran paling belakang. Jadi kayak daster-daster atau celana-celana panjang, itu biasanya aku dulu-duluin. Nah, ini aku sekarang masih lanjut ya guys, pokoknya banyak gitu cucian aku. Nah, ini bergiliran gitu ya, hangernya pun masih warna-warni gitu, hangernya gak matching, gak apa-apa lah ya, yang penting dia bisa ngegantung. Dan ini hari ini tuh sebenarnya hujan guys, tapi kok panas banget gitu ya. Jadi alhamdulillah sih, semoga nggak terlalu lama gitu keringnya meskipun hujan dan masih bisa dijemur-jemur. Oke, ini aku udah selesai ya. Aku skip tadi untuk ngegantungin semuanya karena kelamaan banget. Kalau misalnya aku rekam semua gitu kepanjangan banget nanti durasinya. Oke, ini sekarang aku mau gantungin dulu ya guys buat di kloter pertama. Jadi untuk yang panjang-panjang ini bajunya yang kira-kira kayak celana, dress, atau daster gitu, aku bakal taruhnya tuh di belakang. Kalian kalau jemur baju tuh ada aturannya nggak sih? Aku sebenarnya nggak ada aturannya ya gitu, kayak kadang-kadang masih suka balapan juga, tapi kalau udah soal yang panjang kayak daster-daster emang pasti di belakang. Terus setelah itu baru aku gantungin untuk perbajuan atau celana-celana yang pendek. Karena akses kita menuju mesin cuci itu kan harus ngelewatin jemuran-jemuran gitu ya, jadi harus yang panjang terus di belakang. Nah, oke guys, ini sekarang aku masih jemur-jemurin dulu, tapi udah mau beres. Jadi aku akhiri dulu video aku di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.